Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullahu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Basirah TV yang dicintai Allah, pada kali ini kita akan membahas tentang tema yang semua manusia akan mengalami itu dan pasti mengalami itu. Apakah itu? Yaitu sebuah kesalahan. Setiap manusia, mulai dari Nabi Adam hingga manusia akhir zaman, pasti akan melalui yang namanya bersalah. Dan masya Allahnya, dan luar biasanya, dan sangat cintanya Allah kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah sudah memberitahukan hal itu. Bahkan Allah memberikan solusi supaya hamba-hamba Allah ini, supaya para manusia ini tidak berputus asa ketika mencapai dalam kebaikan. Pemirsa Basirah TV, tentunya para ikhwan, para pemirsa semua sudah masyhur di telinga kita, sudah mengenal hadis yang berbunyi kullu bani adam khotoun wa khairu khotoina at-tawabun, yang artinya kullu bani adam, setiap anak keturunan Adam pasti akan melakukan kesalahan, wa khairu khotoina, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawabun, orang-orang yang bertobat. Hadis ini sudah sangat jelas sekali para ikhwan, menjelaskan bahwa setiap orang, setiap manusia, tidak ada terkecuali akan melakukan kesalahan. Hal itu menjelaskan bahwa kita ketika melakukan kesalahan, itu Allah sudah tahu bahwa kita akan melakukan kesalahan. Dan yang selanjutnya yaitu wa khairu khotoina at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah bertaubat. Tetapi Allah tidak hanya sampai ke semua manusia akan bersalah, tidak hanya sampai seperti itu. Allah melanjutkan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Nah, berarti ketika kita sadar akan kesalahan kita, kita tidak boleh selesai di situ. Karena kita sudah bersalah, sudah melakukan kesalahan, atau kesalahan kita yang besar, kesalahan kita yang tidak bisa diampuni menurut kita. Akan tetapi kata Allah, bertaubatlah, at-tawabun, orang-orang yang bertaubat. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa, ya Allah, kenapa kesalahan saya ini sudah di atas rata-rata teman-teman saya yang paling berdosa, saya yang paling parah salahnya. Apakah saya masih bisa bertaubat atau meminta ampun kepadamu? Nah, jawabannya di sini, tentu Allah akan mengampuninya. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan bertaubat. Seperti ketika kita mendatangi Allah dengan membawa banyak dosa, maka Allah akan mengampuninya dengan tanpa sisa, dan lain-lain sebagainya. Nah, para ikhwan, ketika kita berdosa, bukan berarti kita sudah putus dari rahmat Allah. Bukan berarti Allah sudah tidak mau menerima kita. Bukan berarti lebih baik kita terus dalam keadaan buruk atau terus melakukan kesalahan-kesalahan yang lain karena sudah terlanjur seperti itu. Akan tetapi, kembalilah, merapat kepada jalan yang benar, merapat kepada Allah, kembali kepada syariat-syariat yang benar. Tentu penyesalan itu akan ada, tentu kekecewaan itu akan datang dan hadir. Akan tetapi Allah justru rindu kepada orang-orang yang bertaubat, kepada orang-orang yang kembali. Satu hari 5 kali minimalnya Allah memanggil kita dengan azan, yaitu hayya 'alas shalah, mari menunaikan sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang pastinya tidak akan keluar dari kesalahan. Lalu bagaimana jika kita bersalah, bertobat, lalu kita bersalah lagi, lalu kita tobat lagi, lalu kita bersalah lagi sampai kita bosan?
Allah tidak akan merasa bosan jika taubat itu adalah taubat yang benar-benar taubatnya. Bukan taubat yang buat bercandaan, bukan taubat yang buat main-main. Tetapi jangan sampai kita berusaha untuk merencanakan sebuah kesalahan. Sebagai orang muslim, kesalahan itu adalah sebuah bentuk dari khilaf atau hal yang tidak disengaja. Tidak, bukan hal yang disengaja. Bukan sengaja kita akan, besok saya melakukan dosa ini ya, habis itu saya bertobat. Nah, itu adalah mempermainkan Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi ketika kita sudah bertobat, berusaha, tapi melakukan lagi dengan tanpa sengaja, maka bertobatlah lagi sampai semoga kita bisa kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Dan bahkan ada pepatah yang sangat indah sekali, jika kita tidak bisa menyaingi orang yang rajin ibadah dengan ibadahnya, setidaknya kita bisa bersegera dan khusyuk seperti orang-orang yang bertobat kepada Allah. Masih banyak jalan, masih banyak waktu, masih banyak usia. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah dengan terus-menerus melakukan kebaikan. Dan jangan pernah putus asa dalam bertobat. Pemirsa Basirah TV, demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Akan tetapi ketika kita bersalah, teruslah kita bertobat, meminta ampun kepada Allah, dan kembali ke dalam jalan yang benar. Lalu lakukanlah dengan maksimal dan jangan pernah merencanakan kesalahan. Demikian, walafu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.